video ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Guys, welcome back to my channel Tips dan Trik bersama gue Awan Darmawan. Oke, sekarang gue lagi ada di Riser Edukasi Wisata Ikan Hias. Ya, ini dia tepatnya di daerah Ciluwer. Ya, gue baru ada nyampe dan di sini gue akan lihat-lihat guys. Guys, sekarang gue lagi ada di salah satu bazar dari Riser yang terletak di daerah Ciluwer Bogor. Nah, sekarang gue lagi ada di salah satu toko yang menjual berbagai macam ikan hias di sini ya. Nah, ini dia penjualnya dengan Bang siapa ini Bang? Nanang. Nanang ya, Nyawan. Boleh nanya sedikit ya Mas Nanang ya? Ini yang dijual apa aja nih Mas Nanang? Ini ada kopi Orlando Red Cap sama Ryukin. Ryukin ya. Terus untuk yang di sebelahnya ada, saya lihat ada layang-layang ya. Oh, ada Suberti juga. Oh, ini Suberti ya. Ini Suberti. Ini layang-layang. Ada Black Ghost. Black Ghost. Sumatera Jumbo. Sumatera Jumbo. Itu Sumatera, Green Sumatera. Sama Sumatera Slayer ini 99, Ciklit. Untuk ini Sepat. Sepat ya. Ularis ya. Ini Rainbow. Rainbow Money sama Red Cap. Nah, ini juga Electric. Mas siapa tadi Mas Nanang ya? Mas Nanang itu di standby setiap hari apa aja Mas Nanang? Kita di sini buka dari jam 9 sampai jam 5. Oh, setiap hari Mas. Oh, iya. Setiap hari ya. Berarti hari libur pun tetap buka ya? Hari libur tetap buka. 9 sampai jam 5 tuh guys ya, mampir ya ke kiosnya Mas Nanang ya. Ini ada di salah satu di Riser ya. Salah satu bazarnya. Nah, ini untuk kisaran Mas Koki ini harganya berapa Mas Nanang? Kisaran masuk ini red cap-nya 80 ribu. Oh, 80 ribu. Ini ukuran 13 sampai 15. Oh, ini ukuran 13 sampai 15 cm guys. Nah, ini udah. Kalau yang ini 15. Oh, iya kan. 15 cm ya. Oh, ini kelihatannya udah siap buat di pijah ini ya. Cocok sebagai indukan ini guys ya, yang red cap sama yang Ryukin. Ya, kalau untuk pakan ataupun peralatan itu jual nggak Mas Nana? Kalau di sini nggak jual ya. Oh, khusus kalau, buat ikan aja ya? Khusus buat ikan hias aja, kalau pakan ada di gerai. Oh, ada lagi ya? Ada lagi tempat. Oh, di depan. Oke guys, kayaknya gue tertarik sama red cap ini sama Ryukin ini. Dan gue akan membelinya di toko Mas Nana. Oke guys, kita lanjut ke toko berikutnya. Makasih Mas Nana ya. Oke, makasih Mas. Nah, ini koinya guys, ini salah satu ikan koi yang ada di toko Mas Nana ya. Ya, tokonya cukup komplit, harganya juga cukup bersahabat guys. Nah, ini Mas Nanangnya, dia lagi ngebungkus ikan yang baru aja bungkus. Oke guys, ini dia hasil pemburuan gue pada sore kali ini. Sore hari ini ya, ini gue membeli 2 ekor ikan mas koki. Yang berjenis, yang satu Ryukin dan yang satu Orlando Red Cap. Nah, ini dia, dua-duanya jenis kelamin itu betina, yang rencananya akan gue jadikan indukan buat breeding gue di rumah guys.
Nah, gue membelinya itu awalnya si penjualnya, si Mas Nanang tadi, membuka harga dengan harga Rp80.000 per ekor. Dan setelah proses tawar-menawar, karena gue membelinya 2 ekor ya, alhasil gue dikasih harga Rp120.000 2 ekornya ini, guys. Jadi, satunya itu Rp60.000. Nah, oke, guys. Sekarang gue sedang perjalanan pulang. Mungkin sampai sini dulu perjalanan gue sore kali ini. Setelah di Riser Ciluwer, akhir kata gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari gue yang pastinya bermanfaat buat sesama penghobi ikan mas koki. Akhir kata gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.